Okay, geng. So, barang dah beli. Hari ni, saya nak buat potting station. So, kalau nak tengok macam mana nak buat, jangan ke mana-mana. Kita kembali selepas ini. Okay gang, selamat datang ke channel saya. So kali ni saya ada nak buat potting station daripada kayu pallet. Kayu tu saya dah beli dah, kayu 4x1 panjang dia dalam apa ni lah, saya beli dalam 7 kaki macam tu lah. So dalam 20 keping Untuk buat potting station ni memang tak perlu special punya equipment lah. Saya ada pakai miter saw ni sebab saya dah ada dah benda ni. Tapi boleh je pakai apa-apa jenis gergaji yang ada. Circular saw ke, jigsaw ke ataupun gergaji manual pun boleh juga. Semuanya hanya potong straight saja, tak ada nak buat potong serum ke, potong bevel ke, miter ke, tak ada. Jadi semua benda adalah mudah saja untuk dibuat. Jadi kita memang boleh buat benda ni satu hari punya kerja lah. Jadi saya memang biasa potong, sebelum start tu saya akan potong dulu hujung papan tu untuk make sure dia betul-betul straight. Lepas tu nanti kita akan potong ikut ukuran lah. Saya buat ni tak ada ukuran yang spesifik Jadi saya just buat saja, saya tak ada plan apa-apa. Cuma saya roughly saya dah tahulah bentuk dia saya nak buat macam mana. Jadi kalau nakkan ukuran dia, saya ada taruh dekat description. Jadi boleh refer dekat situ kalau nak buat sendirilah untuk benda ni. Tapi benda ni kita boleh custom kan. Kita boleh custom untuk apa-apa size yang kita nak. Saya potong semua part kecuali untuk yang tabletop atas sekali sebab atas sekali tu nanti saya nak kena ukur yang lain punya. So saya dah tahu dah sebab kenapa bila pakai kaki jenis L macam ni yang nanti saya tunjuk. Bila pakai kaki jenis L ni, belah bawah tu dia kena sama rata semua dengan dia punya frame tapi belah atas tu nanti kita nak ada lebih sikit untuk tabletop tu nampak cantik sikit. Nanti akan tengok kenapa. So okey, dah siap dah dia punya potongan dia semua. Yang ni untuk bahagian framing sahaja Jadi untuk kaki belah belakang, kaki belah depan, untuk framing tabletop dia dan framing untuk yang shelf dekat belah bawah tu lah. Untuk yang dia punya slit atas tu dengan yang belakang tu, itu saya akan potong asing selepas saya dah dapat ukuran dia nanti. Okey, hari ni saya akan pakai countersink punya bit yang ni Yang ni memang best lah. Saya dah pakai lepas dah try banyak-banyak kan. Yang ni rasanya yang paling best lah sebab dia memang countersink dia tu kita betul-betul boleh, kalau kita nak tebuk lubang dia supaya kita boleh letak plug So yang ni pun memang terbaik lah. Yang ni paling tajam lah pernah saya guna. Sebelum ni saya ada pakai yang jenis-jenis macam ni semua yang ni semua ni dia bila nak buat lubang countersink dia tu memang sangat lambat lah. Dia susah sikit. Tapi yang ni memang best. Satu je problem dia ni, dia punya drill bit dia ni susah nak keluar masuk lah. Walaupun dia boleh tukar kita boleh tukar dia punya drill bit dia, tapi nak keluar masuk dia susah sangat. Bila dah patah tu
kita kena keluarkan tu agak susah lah untuk nak tukar dia punya drill bit. Nak naik turun pun susah jugalah. So tu sebab saya beli banyak supaya ada yang beza-beza dia punya panjang lah. Untuk dia punya skru, saya pakai drywall punya skru 1.5 inci. Yang ni, kalau beli satu kotak ni, dia lagi jauh, lagi murah daripada kita beli asing-asing. Kita beli loose. Jadi yang ni 1.5 inci, dia besar sikit. 1.5 inci. And then dia besar sikit, ni saiz 8. Biasa orang pakai saiz 4, saiz 6. So saya pakai yang saiz 8 ni. Ikut kesesuaian lah. Yang ni patutnya kita tak payahlah pakai yang besar macam ni, tapi saya dah ada banyak skru ni, jadi saya pakai skru ni lah. Untuk drilling pula, saya akan pakai ni Milwaukee M12 FPD Gen 2. Benda ni memang kuat lah, so saya memang puas hati lah pakai benda ni. Bateri dia pun tahan. Dan untuk drive dia punya skru, saya akan pakai Milwaukee FID. Ni pun Gen 2 juga. Alright, jom kita pasang. Okay, untuk kaki dia ni, saya just buatkan dia L macam tu, angle. Lepas tu saya clampkan pakai right angle ni dengan spring clamp ni. Just screwkan je lah dekat bahagian hujung dia tu. So, jangan lupa drill dulu pilot hole dia. Jadi saya akan buat macam ni untuk empat-empat kaki dia. Depan, belah depan yang pendek sikit. Lepas tu yang panjang tu dekat belah belakang lah. Untuk frame tabletop dia dengan yang shelf bawah tu, saya punya kamera habis bateri masa time tengah record tu, jadi saya tak dapat nak tunjuk macam mana nak buat dia. Tapi bendanya sangat senang. Cuma kita buatkan macam kotak, lepas tu skrukan daripada hujung, butt join je semua. Lepas tu saya taruh satu slate dekat belah tengah tu dan skrukan dekat situ lah. Saya just skrukan saja semua. Sekarang ni kita nak pasang slate yang belah bawah tu lah. Masa mula saya ingatkan nak pakai 5 keping yang kayu ni, tapi sebab dia jadi terlampau besar sangat, jadi untuk yang belah bawah ni kita kena fit ngam-ngam. Benda tu kena fit ngam-ngam sebab kaki dia tu bentuk angle L jadi nak kena skrukan dekat setiap bucu tu. Dia punya top dia tu, slate atas tu tak boleh lebih daripada dia punya frame. Yang ni saya tengah nak skrukan untuk slate atas dia.
So ni frame ni frame yang bahagian tabletop lah. Jadi saya ada satu yang lebihan daripada tadi tu, saya nak pasang dekat belah belakang sekali, sebab nanti dekat belah belakang sekali tu kaki dia tu akan naik tinggi. Slate dia tu tak boleh lebih daripada frame tabletop tu. Cara saya pasang kaki dia, saya ambil yang kayu lebihan tadi, saya just taruh dua dekat setiap sudut kan. Saya taruh dua supaya tinggikan dia sikit. Lepas tu saya just susun je lah kaki dia tu. Macam yang ni kaki depan ni dia pendek sikit. Jadi kaki depan tu saya taruh dekat situ. Dan boleh skrukan terus lah. Ini kalau tak pakai clamp pun tak apa. Tapi ini baru beli clamp ni, jadi ingat nak try lah pakai clamp ni. Tengok macam mana kan. Memang okey lah, clamp dia panjang, cukup panjang untuk kerja-kerja macam ni lah. Bila dah clamp tu, saya just drill je lah pilot hole untuk drivekan screw tu ke shelf bawah tu nanti. Kali ni saya tak screwkan banyak dulu. Yang ni hanya untuk sementara saja, untuk ukur, untuk letak yang bahagian tabletop atas dan untuk ukur dia punya slate tabletop lah. Lepas ukur tu off camera, saya potong 4 lagi papan untuk buatkan dia punya tabletop tu. So lepas tu just screwkan lah dua-dua belah. Kayu tabletop tu saya ada potong lebih satu. Itu untuk taruh dekat bahagian atas tu lah kita buat shelf. So dia kena besar sikit supaya nampak cantik sikit lah. Ni saya test fit papan untuk belakang tu. Pakai clamp je. Jadi nak tengok macam mana dia punya rupa dia. Kalau okey, saya screw je lah terus. Tapi sekarang ni tak boleh screw lagi, pasal lepas ni nak finishing pula. Jadi saya akan tanggal balik semua dan saya akan finishing kan lah, sand kan semua dan sapu polyurethane lah. Okey, so semalam hujan lebat jadi tak dapat nak buat recording sangat. Itulah, so sekarang ni dah tanggal balik semua, kasih finishing, kita sapu dengan polyurethane. Memang senang lah pakai polyurethane ni. Dia masa time hujan pun kita boleh sapu. Lepas tu dia sapu je, dia tak payah nak spray ke apa semua tu. Dan dia rata sendirilah. Memang senang betul lah pakai benda ni. Jadi kalau nak tengok apa, saya ada buat review pasal polyurethane ni. Saya akan linkkan ke atas ni dengan dekat description lah. So boleh tengok kat description nanti. Lepas tengok video ni boleh tengok yang tu lah. Dia finishing mudah eh. So sekarang ni semua dah siap dah. Just apa, benda ni pun saya nak pasang kat tempat lain nanti. Jadi
saya akan tunjukkanlah cara pemasangan dia. Dia bila kita dah siapkan komponen dia tu, tabletop dia, yang tu yang dia punya shelf bawah dia tu, kita ada empat kaki, dua yang panjang untuk belah belakang, dua yang pendek untuk belah depan, dengan apa ni lah, apa dia punya slit, slit tu yang untuk belah belakang dekat atas tu lah. So dia punya untuk kita nak gantung-gantung benda kan. Jadi hari ni saya nak pergi hantar lah benda ni. Kita pasang sekali lah. Okay. Okay, sedikit tips eh. Kalau katakanlah kita nak pasang benda ni, tapi tak skrukan dulu, jadi kita boleh nak setkan level kan. Jadi kita boleh pakai clamp lah. So kita akan clampkan dulu dekat bahagian mana yang kita nak tinggian dia. Nanti kita boleh adjust-adjust lagi. So bila clamp ni nanti yang macam dekat sini, dia boleh berdiri lah kat atas ni. So senang sikit nanti kita nak screw in. Okay.